Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ? RR tiba-tiba buat grup WA. Misteri grup WA dibuat setelah eksekusi Brigadir J. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan ahli digital forensik Polri Ade Setia dalam sidang lanjutan dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Senin 19 Desember 2022. Dalam sidang yang digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Adi menyebut terdapat satu anggota grup WhatsApp Duren 3 yang dibuat oleh Ricky Rizal yang bernama Tuhan Yesus. WhatsApp grup itu sendiri, kata Adi, dibuat sekitar 4 hari setelah Brigadir J tewas atau pada tanggal 11 Juli 2022. Mulanya Adi membeberkan nama-nama akun anggota grup WA Duren 3. Kata dia, grup itu berisi para ajudan Verdi Sambo, mulai dari Richard Eliezer, Ricky Rizal, Daden Miftahul Haq, dan ART Damianus Labakobam alias Damson. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Verdi Sambo. Kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, 5 orang ini ada ya? Ya. Ada nggak percakapan yang terjadi dalam grup? Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp. Itu penghapusan apa pembuatan? Pembuatan. 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Pak. Bukan Juli apa Juni? Juli. Juni. Juli. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh. Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ itu? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu 20 menit. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp si atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak sampai 1 hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian tanggal di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS. ABS, anak buah Sambo. Bukan ya? Bukan. Ah, yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi enggak? Di dalam grup yang Duren tadi, 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak sudah ada. Terhapus semua? Ya. Kalau ada yang lain, ada grup namanya ADC Karas. Di sini ada grup lain. Nah, di dalam grup tadi yang Duren 3 setelah Duren itu 3. Tadi. Itu berapa orang anggota grupnya? 7? 7 apa 5 apa 6? Mohon waktu Pak, saya hitung Pak. 1. Lebih dari 7 Pak. Lebih dari 7. Apakah terdakwa Sambo juga ada dalam situ? Atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ada. Kalau Ibu Putri. Kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ibu Putri juga ada. Kontak atas nama Putri Chandrawati. Oh, ada juga. Yang kuat Ricky sama Richard Eliezer ada juga. Oh, yang dikeluarin Richard, yang di remove tadi ya. Ricky Wibowo, ya. Yeah. Susi ada. Untuk penamaan kontak mungkin berbeda-beda Pak di sini. Kalau bisa disebutkan nomornya mungkin lebih spesifik Pak. Oke. Okay. Arianto ada? Enggak ada. Arianto. Di Rianto, di Rukodir apa?
Sudah cukup mas? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan itu? Ada grup WhatsApp yang lain tadi pak yang mungkin belum ditanyakan. Di sini ada grup WhatsApp ADC Karas. Iya, itu sudah lama bu, masih baru.